Tapi sudah dilepas. Coba kalau ngomong. Udah, kalau isinya dicopot. Sini dong. Sini dong, sini dong. Ini baru latihan. Latihan ngomong kok sini dong. Nah. Nah, latihan ya. Hari ke-50. Akhirnya pertama kali selang pernapasan di tenggorokan David dicopot. Tepat hari ini tanggal 10 April 2023. Senin ke-8. Hari ke-50. Untuk pertama kalinya lagi, David bernapas tanpa menggunakan bantuan medis. Dalam video yang diunggah ayah David, Jonathan Latumahina, di Instagram pribadinya, memperlihatkan kondisi David kini sudah melepaskan selang pernapasan pada tenggorokannya. Kabar bahagia untuk kita semua yang telah mendoakan David untuk sejauh ini. Ayah David, Jonathan Latumahina, sangat berterima kasih kepada siapa saja yang telah mendoakan David hingga detik ini. Senin ke-8, hari ke-50. Terima kasih banyak atas doanya yang kami tidak bisa sebutkan semua. Hormat untuk panjenengan semua, tulis caption dalam video tersebut. Sambil memegang kerongkongannya, David terlihat sedikit kaget karena biasanya selang yang mengisi hari-hari pilu David. David pun mencoba melatih untuk berbicara, dan alhamdulillah suara David sudah bisa terdengar. Semoga kabar baik dan mujizat dari Tuhan selalu berdatangan untuk ananda David. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini. Dan share kepada teman-teman sekalian agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi hari demi harinya. David sudah dilepas. Coba kalau ngomong. Udah, kalau isinya dicopot. Sini dong. Sini dong, sini dong. Ini baru latihan. Latihan ngomong kok sini dong. Nah. Nah, latihan ya.